Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ini sebagai petani desa wisata, ketika musim kemarau panjang kita nanam, makanya ketika musim penghujan, alhamdulillah tumbuhan-tumbuhan kita udah mulai bergerak, sebentar lagi panen. Kalau orang lain kan musim hujan baru nanam, kalau kita berjalan mulai agak panen. Makanya kita menggunakan pupuk-pupuk apapun, selain dari pupuk kimia, kita menggunakan pupuk herbal, pupuk organik ya. Bapak teh sebenarnya petani dari mana, Pak? Ya, aku petani dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan. Nah, maksudnya Sari. Nama Bapak lengkap? Nama aku Ade Maulana, RT3 RW12, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, yang berarea di daerah ya Karangpawitan juga. Ini kita bertani di Kriya Sahla 2. Kita untuk lingkungan, biarpun lingkungannya ini seperti hutan terjal, berangka kayak jarian, ya kita masih kita pergunakan pertanian biar subur makmur di lingkungan. Kita dicoba nanam paria, ini parianya paria ini. Biar kita coba, alhamdulillah kita udah mulai tanam, tinggal perbaiki terus-terusnya kita untuk merambat. Alhamdulillah ini desa wisata kita membantu juga untuk kemajuan lingkungan untuk di wilayah sekitar. Gimana ceritanya bawang merah ditanam di tengah hari? Ya alhamdulillah di tengah hari penanaman bawang merah ini, yang penting ada penyiraman pupuk seperti itu, pupuk organiknya.